Pembangunan apa, Pak? Jembatan penghubung ini untuk bagi mereka yang akan jaroh, terutama kan ini dulu nih pondok terbesar nih. Mungkin sampai ribuan lah. Nah, sekarang kan murid-muridnya banyak yang jaroh, sementara jalannya nggak ada, jadi muter. Sekarang dengan adanya jembatan ini, mudah-mudahan yang jaroh dapat dengan luasa lah, bisa siang malam, karena biasanya malam banyak sih. Dari mana aja, Pak, biasa santri? Kebanyakan santrinya dari daerah Ciamis, kebanyakan. Apalagi kalau hawal itu kan banyak. Antun nyaur ya banyak wajinya. Halo. Ya. Pada di damal dua serang ruang guru. Tulis John. Got out. Tuan pramuka kuningan lah. Bangun jam 5 abe. Naik muntengnya? Enggak. Ya kain sampai sariap. Iya meletuk yo. Jadi kayak doi. Meletuk apa mana? Meletuk tuh dia cai. Tengok tuh dia apa lagi? Yes. Muter. Mulai jam. Bayang semua mereka. Kan iya. Ketika dengan mau susul. Template itu. Susul. Tapi jangan nyoba tante ke bayi susul. Berarti di mana ruang urut teh? Pasti di ye. Pas bawa. Kan mulai mau alat paut. Anak paut. Nah, karena waktu muda, waktu tahun sebenarnya, Pak? SD SMP. SD SMP. Waktu pesantren kilat. Libur panjang ya, Pak? Libur panjang. Sama dengan temannya orang Banyuwangi ada 4 orang ya? Ada 4 orang. 4 orang. Kebetulan kan waktu itu pondok masih belum pakai ubin, masih papan gitu ya. Papan. Masih papan. Belum tingkat gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mah. Dengan sosok Parana gimana, Pak? Dulu dan sekarang, Pak? Dulu alhamdulillah waktu belajar ngaji alhamdulillah. Sekarang ya lebih baik lagi kepada ini kontribusinya. Kan ini kan Pak, iya Pak, dulunya Pak Iman yang bikin ini, Pak Ud Almarhum. Pondok pesantren apa pondok lingkungan ini, Pak? Al-Barokah. Kan ini kok pesantren, awalnya kan pesantren Al-Barokah.
Dengan bapak siapa, Pak? Bapak Amir. Guru ngaji saya ini. Enggak. Guru ngaji saya waktu SD SMP. Cuma alip-alipan. Alip-alipan. Yang Hasim punya anak bernama Yang Nawawi. Yang Nawawi punya anak bernama Hasan Mutohir, Kiai Haji Hasan Mutohir. Kiai Haji Mutohir punya mantu bernama Yang Kosasi, gitu ya. Yang Hasan Mutohir punya anak Yang Zainal Arifin, Yang A'rob, Yang Ra'ub, Yang apalagi itu Yang Ra'ub, Yang Hasan Mi'raj, Yang Solehuddin, Yang Zainal Mutakin, nah Yang A'rob punya anak lagi bernama Yang Romli ya, Pak Amir, Yang Romli, Mbok Isa, Yang Isa, terus Yang Idris, Mbok Fadil, Yang Idris bilang kok ya, Yang Idris, Yang Fadil, terus kalau Yang Romli punya anak, Yang Anwar yang diduku, Yang Anwar yang diduku, ya Opik. Kakek nak ya Opi, terus Yang Marjaji punya Pak Otong, Pak Otong, Yang Marjaji, Yang Zakaria, Yang Zubaidi, Bapak Nak Kiai Mui, terus Abah Ubaidah, Bapak saya, terus Yang putrinya ada 4, Yang Uhin, Yang Utri, Yang Iti, Yang Imong. Ya kalau menurut sejarah sih ada masih dari Cirebon, dari Wali Songo. Tapi kalau menurut sejarah kalau di sini itu asalnya dari Mbah Pusangkan Cirebon Girang. Tapi ini kan cuma sejarah ya, yang pastinya belum tahu. Karena kan kalau menurut cerita-cerita itu, sejarah ya mungkin ada yang benar mungkin tidak ya gitunya. Kalau dalam ilmu mantik mah itu mahtamalasiko wal kibba, mungkin benar mungkin tidak gitu, tapi mungkin benar ini soalnya udah banyak ininya, banyak apa namanya, banyak santri. alumni keluaran dari sini gitu. Santri dari mana aja Pak biasanya? Santri ya zaman sekarang gimana dulu? Zaman dulu, dari dulu. Oh dari dulu mah tuh Cianjur, Sukabumi, Garut. Jawa Barat semuanya ke sini. Hampir Jawa Barat. Bogor, kami Jawa Barat. Tasik ya. Jawa Barat rata-rata Jawa Barat ke sini. Nah, untuk peringatan haul itu Pak, katanya ada haul itu gimana Pak? Ada haul itu memperingati semuh kadu gede gitu. Itu tanggal 21. Itu dari mana aja Pak santrinya, Pak? Dari mana-mana banyak tuh datang. Ribuan ada. Ya, kalau dulu ribuan, sekarang agak kurang gitu lah, agak kurang gitu. Tadi kan dibuatkan akses jembatan itu Pak? Iya, jembatan itu kan untuk di sana kita sesepuh, sesepuh sini. Di sana itu kan ada Yang Mutohir, Yang Kosasi, Yang Rumli, Yang Nawawi, sesepuh dari sini juga gitu. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Hasan. Di pesantren ini punya sejarah. Ya sejarah. Maksudnya di sini di Kadugede ini pondok pesantren ini ada salah satu pejuang namanya Haji Abdullah. Haji Abdullah itu tentara yang ikut berkiprah dalam kemerdekaan, merebut kemerdekaan. Dan beliau dibuang ke Digul bersama-sama dengan Bung Karno. Dan Pak Haji Abdullah ini bersahabat banget dengan Bung Karno karena sama-sama sebagai tokoh kemerdekaan yang dibuang ke Digul. Dan jenazahnya juga tidak di sini, di sana. Jenazahnya ada di sini. Jenazahnya ada di sini. Jenazahnya dan
yaitu bentuk bahwa pesantren ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengukir sejarah kemerdekaan bangsa. Dan apabila sekarang pemerintah daerah, pemerintahan daerah membuat akses jalan kepada pemakaman Parenca, ya itu sudah satu hal yang wajib hukumnya. Yang wajib itu ada di pemakaman itu, Parenca itu semua makam tokoh. Semua makam tokoh, tidak ada makam santrinya, makam tokohnya di situ semua. Dan kalau kita lihat tata letaknya, ya ini luar biasa ya, bahwa orang-orang tua kita tempo dulu sudah sangat menghitung banget dari tata ruang alam, sehingga pemakaman itu lewat Cisanggarung, dari Cisanggarung naik ke atas, dan insya Allah itu akan dibangun sampai ke atas, akan ke atas. Nah, ini dilakukan agar supaya para generasi sekarang ini tidak melupakan jasa-jasa para leluhur kita masa lalu yang sudah berdarah-darah membangun mental spiritual, membangun intelektual dan spiritualnya. Bagaimana supaya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, bangsa yang mempunyai kepribadian. Untuk kualitas pendidikan gimana Pak di lingkungan ini Pak? Ya di sini boleh dicek, nggak ada yang nggak bisa baca tulis Al-Quran. Di sini siapapun bisa mimpin doa. Di sini siapapun bisa mimpin tahlil. Di sini siapapun bisa mingfin ziarah kubur. Di sini sudah apa ya? Sudah terbiasa. Kulturnya sudah kultur pesantren kedua ini. Dan alhamdulillah ya saya salah satu anggota DPRD yang berangkat di Dapil 5 setelah mendapat mandat dari para penisepuh ulama-ulama kadugede, khususnya almarhum Ngopik sudah berkoordinasi untuk membangun jembatan sampai ke atas. Ya walaupun beliau tidak bisa menikmati proses kebijakan bangunan ini, tapi saya punya yakin beliau di kesuciannya itu bisa melihat apa yang menjadi perjuangan-perjuangan generasi selanjutnya. Bikin video khusus perjalanan pondok pesantren Gede. Nah, nanti KB pada depanan kan kos. Ningali jembatan. Kedua artesan, kang makan kan ya?